sepenggal hikmah penyejuk hati. Secara umum mereka lemah lembut. Kalimatnya saja lemah lembut. Lemah lawan kuat, apalagi lembut. Jadi jauh daripada kekuatan. Memang ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar dunia ini harmonis, harus ada makhluk, jenis dari manusia yang lembut. Tetapi jangan lupa bahwa wanita yang pada asalnya lemah lembut bisa memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mengalahkan laki-laki. Baik kekuatan secara jiwa maupun kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik kita mulai dulu dari sini. Misalnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq sampai digelar oleh Nabi SAW Dhatun Nitaqain, seorang wanita, seorang gadis, gadis yang lemah lembut tetapi begitu kuat ketika menjalankan perjuangan membantu Nabi SAW hijrah. Beliau bersedia mengantarkan makanan, bukan ke kantor, bukan ke mobil, bukan keluar ke halaman rumah, mengantarkan dari rumahnya ke Gari Thawr, ke Gua Thur. Dan tahukah Anda berapa jauhnya Gua Thur itu? Saya pernah alhamdulillah ke sana ketika saya tahun pertama belajar di Medina. Perjalanannya lebih 2 jam melewati gunung sebelumnya, melewati 2 gunung sebelum sampai ke situ. Tapi beliau lakukan dan dilakukan selama 3 hari. Luar biasa, pergi pulang membawa makanan dengan ancaman yang tidak sedikit bagi keselamatan jiwanya, bagi kehormatannya. Karena itu janganlah memandang remeh wanita. Dalam keadaan tertentu wanita bisa memiliki kekuatan. Seperti ditunjukkan oleh sahabat Nabi yang lain, Nusaibah binti Ka'ab di perang Uhud dan sahabat-sahabat yang lain. Dan sebetulnya kalau laki-laki dapat menyadari ini, di rumah kita, kita bisa tahu di balik kelembutan wanita tersimpan kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa mengerjakan begitu banyak pekerjaan dalam waktu yang sama, yang kadang-kadang laki-laki akan sulit mengerjakannya. Bisa mereka sambil masak, mengurus anak, mencuci, ya, dan pekerjaan yang lainnya dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun kekuatan jiwa, kekuatan mental atau keberanian, juga wanita kadang-kadang justru mengalahkan laki-laki. Kembali lagi kepada pahlawan kita dalam kisah ini, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika beliau sudah nenek-nenek, buta lagi, buta, tidak bisa melihat. Di saat putranya Abdullah bin Zubair ingin keluar dalam satu peperangan dan dia tahu ada firasat bahwa mungkin ini kali terakhir anaknya dapat hidup, beliau panggil anaknya, mendekatlah wahai anakku agar aku bisa menyentuhmu untuk kali yang terakhir. Ketika dipeluk, Asma bertanya, apa yang kau pakai ini? Ternyata tangannya menyentuh perisai besi yang dipakai oleh anaknya. Dia bilang, wahai ibuku, ini semata-mata untuk menenangkan jiwa hati bundaku, hati ibu. Saya sebetulnya tidak mau pakai ini. Ternyata memang anaknya juga pemberani. Luar biasa. Dan memang sangat terkenal. Abdullah bin Zubair, pemberani. Anak dari pemberani. Lalu dia katakan, buka. Bukan begini pakaian orang yang mau syahid. Jadi menunjukkan betapa pemberaninya seorang wanita ini. Dan begitulah ditunjukkan oleh wanita-wanita mukminat. Dan kita berharap bahwa wanita muslimat hari ini juga menjadi wanita-wanita pemberani, sehingga dapat melahirkan generasi pemberani seperti generasi sahabat-sahabat dan tabi'in sesudahnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kalau berbicara tentang peran, tadi saya sudah sebutkan ya dalam penjelasan masalah kekuatan tadi, maka tidak usah saya ulang. Namun saya ingin menegaskan bahwa wanita muslimah sangat penting peranan mereka dalam perjuangan Islam, dalam dakwah Islam, dalam islah, dalam upaya menyelamatkan umat dan bangsa ini, dalam mengangkat martabat umat dan bangsa kita.